Macam mana nak dapatkan tekanan darah yang cantik? Okey. Tekanan darah, apa dia tekanan darah? Tekanan darah terdiri daripada sistolik, iaitu tekanan darah waktu jantung kita mengepam, maknanya mengecut. Maka tekanan darah gush keluar kepada salur darah kita dan membagi kita di salur darah kita tekanan, itu dipanggil tekanan darah sistolik. Tekanan darah waktu darah masuk semula ke dalam jantung, jantung mengembang, ia dipanggil tekanan darah sistolik. Maknanya tekanan darah diastolik dengan sistolik, maknanya tekanan darah sistolik adalah lebih tinggi daripada tekanan darah diastolik. Okey, untuk orang yang ada darah tinggi, ianya mesti kena mengena dengan jantung. Sampai jantung ini bergerak laju, maka tekanan darah akan keluar, maka tekanan darah akan tinggi. Ataupun salur darah dia mengepam tidak seimbang. Sekejap mengepam, sekejap tidak, ia dipanggil sebagai kardioaritmia. Maka tekanan darah juga akan meningkat. Dan tekanan darah diastolik ini juga ditentukan oleh end product. Maknanya bahagian end organ. End organ kita adalah buah pinggang. Semua darah akan masuk ke dalam buah pinggang. Dalam satu hari berapa liter tak dimasuk ke dalam buah pinggang. Jadi bila buah pinggang kita rosak, maka ada pengecutan kat dalam salur darah buah pinggang, maka darah amat susah masuk ke dalam buah pinggang, maka tekanan darah akan tinggi. Tekanan diastolik ditentukan oleh bila salur darah anda kosong, maknanya darah pergi kepada jantung. Maknanya jantung kita mengembang. Jadi tekanan darah itu sentiasa rendah. Maknanya kalau tekanan darah sistolik 120 paling tinggi, tekanan diastolik hanyalah 60, 70, 80 sahaja. Ini dipanggil tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Selalunya tekanan darah sistolik akan meningkat dan tekanan darah diastolik akan mengikut. Tapi dia mengikut pun macam contohnya tekanan darah sistolik adalah 170. Tekanan darah diastolik hanyalah 70 sahaja. Macam mana nak dapatkan tekanan darah yang seimbang? Maknanya macam mana nak dapatkan tekanan darah seimbang? Kalau jantung you normal, buah pinggang you normal, apa yang terjadi adalah pada salur darah anda ada clot. Maknanya ada penebalan pada salur darah anda. Kenapa penebalan itu berlaku? Sebab berlaku keadaan yang dipanggil inflammation atau keradangan atau kecederaan pada salur darah anda. Salur darah anda cedera. Inflammation, maka banyak parut pada salur darah anda. Dan kecederaan itu disebabkan oleh gula tinggi dalam darah. Bila gula tinggi meningkat dalam darah, insulin juga meningkat. Insulin akan menebalkan lagi salur darah, sebab insulin adalah growth hormone. Jadi salur darah anda akan menebal. Makin lama saluran yang kat dalam salur darah anda akan mengecut. Jadi ini akan meningkatkan tekanan darah anda. Untuk mendapatkan tekanan darah yang bagus, anda dikendaki berhenti minum ataupun makan benda yang mengandungi gula. Gula adalah processed food. Jadi anda kena kurangkan makan benda yang berproses. Contohnya you makan tepung gandum, you makan perasa, you makan pewarna. Ini semua akan menyebabkan kecederaan pada salur darah anda. Dan salur darah anda tidak akan bagus. Maknanya bila anda mengurangkan makanan yang mengandungi kurang gula dan juga kurang bahan kimia dan insulin juga drop, maka tekanan darah anda akan menjadi besar-besar dan salur darah anda akan normal dan tekanan darah anda juga normal. Ramai antara pesakit doktor you dah off pun ubat tekanan darah tinggi. Okey, dan jika anda maknanya jika tekanan darah anda juga masih tinggi juga, anda dikendaki mengambil coenzyme Q10.
coenzim Q10 banyak diblok oleh ubat-ubatan, iaitu ubat yang menurunkan anda punya kolesterol. Jadi anda kena membuang ubat-ubat yang meningkatkan yang memblok statin, iaitu statin yang memblok pengeluaran coenzim Q10. Okey, jadi tekanan darah anda akan normal nanti.